Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti biasa pada malam ini, malam Jumaat, kita akan ke udara mengikuti forum Perdana Ehwal Islam, program Bual Bicara Terbaik di TV1 ketika ini. Dan pada malam ini kita bersiaran dari laman Satu Malaysia Putrajaya, sempena Carnival Fest, anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM dan Perbadanan Putrajaya, dengan kerjasama Cosmo, Nasyid.com, DagangHalal.com, Majlis Gate Malaysia, Kasih Dia, dan semestinya RTM yang memastikan, memungkinkan Forum Perdana Ehwal Islam sempena dengan Carnival Fest pada kali ini dapat diadakan pada malam ini. Pada malam ini kita akan membincangkan satu lagi tajuk yang agak menarik. Semestinya Forum Perdana Ehwal Islam ini membincangkan tajuk-tajuk yang menarik saja, yang tak menarik kita tak bincang. Malam ini ada kaitan dengan kita semua, tak kiralah apa usia kita, kanak-kanak, remaja, dewasa, orang tua, lelaki, wanita, semuanya kita mempunyai satu perasaan, iaitu cinta. Dan cinta itu ialah cinta best, buat elok saja tahu. Dan sesuailah dengan ramai tetamu yang datang pada malam ini, remaja, remaji. Betul ke remaja? Dengar suara sikit remaja. Assalamualaikum. Itulah suara remaja, remaji kita. Okey. Elok saya perkenalkan tiga panel pada malam ini untuk membincangkan tajuk cinta best ini, cinta buat elok saja tahu. Kalau tajuk berkaitan dengan remaja, mestilah panelisnya remaja. Betul ke remaja ni? Okey, kita perkenalkan satu persatu. Yang paling hampir dengan saya di sebelah kiri saya ini ialah Puan Rosmawati Zainal, pengurus rumah Raudatus Sakinah, ataupun lebih dikenali dengan Umi Ros. Assalamualaikum Umi Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke pengurusi panggil Umi Ros malam ni? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Dan ini kita merasa bertuah kerana Umi Ros dapat bersama-sama dalam forum kita pada malam ini. Alhamdulillah. Panel kita yang kedua, sebut nama saja orang dah tahu, itu Ustaz Don Daniel. Di tengah-tengah sana dengan imejnya Don Daniel. Barangkali kalau orang tak pernah dengar nama Don Daniel, barangkali ini artis Hollywood kah? Ataupun artis Bollywood kah? Ataupun Don Daniel ini satu jenis jenama yang terkemuka. Tetapi yang sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, Don Daniel bin Don Biagic adalah merupakan pensyarah dari College University Islam Antarabangsa Selangor ataupun QIS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dimaklumkan Ustaz ini penampilan pertama dalam Forum Perdana Ehwal Islam. Ya, betul. Tahniah dan terima kasih kerana menyertai Forum Perdana Ehwal Islam. Seorang lagi panelis kita, kalau tengok dari raut wajahnya memang kategori remaja lah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan terkeliru dengan wajah seseorang, dia sudah pun berpunya. Dan apa yang saya masukkan ialah yang berbahagia Ustaz Muhammad Hariri bin Muhammad Daud, penolong pengarah bahagian dakwah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Baik, kita membincangkan tentang tajuk cinta best pada malam ini. Kita nak mula dengan Umi Ros dululah. Kita nak cakap tentang cinta remaja-remaji ni kan. Betul kan istilah remaja-remaji? Tak pasti ya. Abang puan, kalau boleh mulakan, adakah cinta di kalangan remaja itu sesuatu yang normal, ataupun cinta ini sesuatu yang negatif pada pertumbuhan diri seorang manusia? Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi, rakan panelis, yang semuanya muda-muda, kategori remaja. Saya agaknya kategori remaja juga, remaja terbuka lah kot. Alhamdulillah. Bila cakap tentang cinta ni, sebenarnya ramai orang ingat cinta ni boleh buang-buang. Sebab bila nak cakap tentang cinta ni, rasa macam ada orang, ada anak-anak remaja, dia rasa malu nak bercakap. Tapi yang paling ramai anak remaja, dia bukan yang malu tu, dia kata wow, bestnya cakap pasal cinta ni. Yeah, itu yang best tu yang kita nak cakap pada malam ni. So saya quote daripada hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Tiga perkara yang barang siapa terdapat ketiga-tiga perkara itu
kepadanya nescaya dia memperolehi kemanisan iman. Yaitu Allah dan Rasulnya adalah lebih dia cintai daripada selainnya. Dan dia mencintai seseorang semata-mata kerana Allah. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran yang maksiat, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. So sebenarnya cinta tu ada dua lah, ada pro and cons. Ada kalau cinta tu fitrah dah duduk kat dalam ni, tak boleh nak buang-buang dah. Alhamdulillah Allah bagi tu anugerah. Tapi bercinta, dia banyak jenis cinta. Ada cinta orang, ada cinta motor, ada cinta dadah, ada cinta seks. Cinta monyet pun ada. Ada cinta monyet, tapi bukan kepada monyet lah kan. Nak kata cinta tu ada pelbagai dan banyak kategori jenis cinta ni. Dia dalam dua. Sama ada dia menjadikan kita orang yang terbaik dalam banyak perkara dalam kehidupan, atau cinta juga boleh menjadikan kita orang yang merosakkan segalanya. So dia ada positif, dia ada negatif. Cinta yang bagaimana yang remaja pilih hari ini? Jadi itu sebenarnya kalau diikutkan kepada anak remaja ni, kalau kita sebut best tu, dia akan cari yang best. Tapi yang best pada dia tak mungkin best pada kita, dan tak mungkin best kepada Allah. So kita akan kupas ni selepas ni, insyaAllah, dari masa ke semasa ni saya akan maklumkan apa dia yang cinta yang best dan yang menjadikan kita orang merosakkan. Terima kasih pada Umi Ros. Kalau ikut pada mukadimah yang diberikan oleh Umi Ros itu, memang tajuk forum kita malam ini memang cinta best. Saya nak tanya pada Ustaz Hariri pula kan, kalau kita ramai orang berkata bahawa kan cinta itu satu benda yang bagus, yang baik kan, kerana daripada percintaan itulah maka akan lahir perkahwinan. Jadi kenapa kita nak halang percintaan? Kenapa kita nak mematikan satu perasaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Setiap orang ada perasaan cinta dan sebagainya. Dan perlukah cinta itu sebelum perkahwinan? Baik, terima kasih yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rakan bicara wara Puan Rosmawati, Fadil Ustaz Tuan Daniel, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat umat kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini Ustaz, istimewa kita berbicara soal cinta. Tidak ketinggalan ulama juga membicarakan soal cinta. Teringat saya kepada kata-kata Profesor Hamka, katanya hidup ini umpama bunga dan cinta adalah madunya. Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi juga pernah menyebut, cinta ini adalah fenomena universal dan ada dalam setiap naluri fitrah manusia. Nah, kalau disebabkan itu, maka fahamlah kita bahawa cinta ini sinerginya adalah fitrah kepada manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 30, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah menjadikan fitrah manusia dan tidak ada kurang kepada fitrah tersebut. Maka kita faham bahawa Islam tidak pernah mengetepikan cinta. Persoalannya bagaimana kita nak menguruskan cinta tersebut. Inilah peranan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam memandang cinta itu adalah fitrah dan tidak salah sama sekali, maka hukumnya adalah harus. Sebagaimana al-aslu fil asya' al-ibahah. Setiap hukum satu perkara itu adalah harus. Maka cinta sebelum berkahwin ini, bagaimana cinta sebelum berkahwin ini dikatakan harus? Kita kena lihat kepada niat dan tujuannya ialah untuk mencari jodoh itu, melihat kepada budi pekertinya, melihat kepada akhlaknya, susur galur keturunannya, supaya kita membuat pilihan yang tepat. Pasangan hidup kita nanti adalah pasangan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Teringat saya kepada kisah Imam Hasan Al-Banna. Orang ramai bertanya kepada Imam Hasan Al-Banna, bagaimana kau boleh dapat anak sehebat Imam Hasan Al-Banna? Jawab Syekh Ahmad Abdul Rahman, ayahnya, aku dapat anak sehebat Imam Hasan Al-Banna ini sebelum aku kahwin lagi. Bukan berzina, tetapi kaedah kriteria pemilihannya sehingga mendapat zuriat yang baik. Nah, kita lihat pula bagaimana cinta sebelum perkahwinan yang boleh dikatakan haram apabila ia disaluti dan dibaluti dan diracuni oleh syaitan, nafsu melebihi malu dan akhirnya membawa kepada kemaksiatan dan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ringkasnya Ustaz, kita faham bahawa cinta itu adalah fitrah, tetapi jangan fitrah
menjadi fitnah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hariri. Itulah pandangan Ustaz cinta kita. Terima kasih tentang cinta yang dikupas sebentar tadi. Memang kalau ikut penerian yang disebut oleh Ustaz Muhammad Hariri tadi, bahawa Islam tidak melarang percintaan itu, tetapi bagaimana kita nak menguruskan perasaan cinta dalam diri kita. Itu yang menjadi persoalan yang kita akan kupas dalam perbincangan ini. Saya nak tanya Ustaz Don. Ustaz Don duduk angguk-angguk lama tadi kan, macam tak sabar-sabar nak bagi pendapat pandangan tentang cinta ni. Kalau Ustaz Hariri sebut tadi bahawa cinta itu sebagai mukadimah kepada satu perkahwinan, maka mengorat itu, istilah mengorat itu biasa kita pakai ialah mukadimah kepada percintaan. Saya nak tanya Ustaz pula, bagaimana pula pandangan Islam tentang mengorat ini? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Barisan Alif Banar dan seterusnya muslimin dan muslimat, terutamanya ayanda dan bonda saya yang ada sekali dalam majlis kita ini. Mudah-mudahan semua orang dirahmati dan dilimpahkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan agamanya. Ya. Kalau sebut pasal murah. Murah ni. Dia istilah. Ya, saya masih tertanya-tanya. Maaflah kalau saya silap, kalau saya salah tolong perbaikilah saya. Andai kata mengorat, ini dia datang daripada perkataan urat. Macam Sudin kata, jual dunia urat. Jadi mengorat ni, dia digunakan sebagai satu istilah untuk kita nak bahasa canggih sikit boleh tak? Boleh, silakan. Tackle orang, bagi orang shock dekat kita. Oh, best. Baru dia main benda tu. Dia tackle orang, bagi orang shock, kata baru best. Jadi, berdasarkan kepada Islam, bolehkah ni bagi orang tertarik dengan kita? Bolehkah kita pergi menarik perhatian orang untuk suka pada kita? Maka saya beritahu pendirian Islam kepada sesuatu benda. Islam sebut, kata apa? Seperti yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Hariri tadi, setiap sesuatu benda yang asal-asal hukumnya boleh. Asal-asal hukum boleh. Nak mengorat boleh tak? Boleh. Boleh ke ni? Dia kata yang nak dengar ni boleh, tetapi dengan bersyarat. Syarat lagu mana? Syarat yang macam mana? Syaratnya pandulah dengan syariat Islam, ikut Al-Quran, ikut sunnah Nabi, ikut ijma' ulama, ikut qiyas yang diterangkan oleh para ulama berkaitan dengan dia. Contoh, murah, berkenan pada seorang, lani lah, cara lani. Dia buat lagu tu. Dia nak mengorat, dia buat lagu tu. Orang kata boleh ke tak boleh? Ikut munduk mana ni dia kata. So dia buat lagu tu. Tapi kita nak kata dalam Islam, kalau kamu berkenan dengan seorang perempuan, cara yang Islam kata, pergi sapa dia, beritahu kepada dia, terus jumpa kepada mak bapak dah. Selesai. Ya. Itu mengorat yang mudah. Yang mudah, gentlemen. Gentlemen, Islam ajak supaya kenapa? Kenapa Islam letak begini? Dalam masa yang singkat saya sebut, Islam dia nak ajak kita supaya apa? Kita jangan mempermainkan perasaan kita. Jangan kita buat syok macam tengok cerita Hindustan. Best begitu. Tak boleh. Islam tak mau. Islam nak ajak kalau betul-betul suka, bagi tahu suka. InsyaAllah. Pandu dengan agama, Allah tunjuk jalan yang betul. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Ustaz pernah mengorat tak Ustaz? Biarlah rahsia. Ya. Itu dia. Terima kasih kepada Ustaz Don. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh nak mengorak itu, tapi mestilah berpandukan kepada syariat. Mesti gentleman Ustaz Don kata tadi. Dia nak tipu pun tak apa ni, pasal ibu dan ayah yang ada bersama-sama dengan kita pada malam ini. Baiklah, saudara, kita akan berhenti rehat seketika sebelum kita akan membincangkan topik ini lagi best, insyaAllah. Alhamdulillah, kita bersua dalam forum Perdana Ehwal Islam malam ini. Kita bincang tentang tajuk cinta. Cinta best, buat elok saja tahu. Bukan bila engkau sudah tua. Sebut betul-betul. Bersama dengan tiga panelis kita malam ini, Umi Ros, Ustaz Don dan juga Ustaz Muhammad Hariri. Dan kita akan teruskan perbincangan kita pada malam ini. Saya nak tanya Umi Ros. Umi Ros ini sebagai pengurus rumah Rodatul Sakinah ini, mesti banyak pengalaman terlibat dengan cinta-cinta di kalangan anak-anak remaja.
remaja ini kan. Betulkah dakwaan mengatakan bahawa cinta di kalangan anak-anak remaja sekarang ini banyak membawa perkara-perkara yang negatif? Gejala pembuangan bayi, gejala hamil di luar nikah, penzinaan dan sebagainya adalah disebabkan berpunca daripada cinta yang tak best di kalangan remaja. Apa pandangan Umi Rok? Okey, terima kasih. Bila cakap pasal cinta yang tak best, walaupun banyak cinta best tapi memilih cinta yang tak best, sebenarnya bermula daripada benda yang kecil saja. Dia tipu sikit je. Dia tipu mak ayah dia sikit je. Lepas tu dia tipu kawan dia sikit je. Tipu cikgu sikit je. Akhirnya dia memilih cinta-cinta yang boleh menjadikan dia marah ataupun rosak diri dan juga sahabat-sahabatnya. Saya nak bawa satu cerita daripada Robert Usakina. Ada seorang anak remaja yang masuk ke kolej persediaan untuk pergi ke luar negara. Okey, anak ni bila dia masuk ke kolej tu, dia tengok semua orang pakai couple berpasang-pasangan. Langsung heran lah di kepala dia. Dia kata, oh, kena bila masuk ni kenalah ada pasangan. Jadi dia mula-mula tu rasa dalam menolak ni, rupanya ramai orang mencari cinta ni dengan berpasang-pasangan. Jadi suatu hari, dia pun dalam diri dia rasa macam dia perlu ada cinta tu. Anak remaja, fizikalnya yang tu besarannya memang Allah dah sediakan untuk persediaan menjadi seorang wanita. Kemudian dirinya pula mencari kasih sayang. Dia ada gejolak-gejolak rasa, emosi tu. Kemudian, bila dia sedang mencari cinta dia, datanglah seorang lelaki. Dan orang lelaki tu kata, boleh tak saya ni awak ni jadi girlfriend saya? Dia kata, okey. Mengoraklah tu. Lepas tu, kawan dia kata, kalau dah kita ni berkapal, boleh tak kita pegang-pegang tangan? Uish, dia kata, mana boleh pegang-pegang tangan ni? Yeah. Kita kapal, punya bercinta ya. Orang lelaki kata, ish, kapal tak boleh pegang-pegang tangan ni, tak sesuai sangatlah berpisah. Lama kemudian mari seorang pula lagi, kata, boleh tak kita, can you be my special? Cakap orang putih lah sikit kan? Can you be my special girlfriend? Lepas tu budak perempuan ni kata, okay. Since kita ni we are coupling, dia kata, sedang kita ni berpasang-pasangan, berkapal, boleh tak saya pegang tangan? Budak perempuan dia kata, boleh lah kot, sebab nanti orang lain kata, nanti bercerai pula ni, bercerai belum kahwin gitu. Kemudian dah pegang dah, peluk dah, cium dah, laki-laki ni tanya, boleh tak kita ni buat seks? Itulah permulaan kepada ni. Dia kata, no, ini harga diri, tapi laki-laki tu pun pergi juga, tak mau. Sebab dia dah dapat yang lain, kenapa tak dapat yang tu? Kemudian datang lelaki yang ketiga, dah lama kemudian, lelaki ni minta apa saja semua pergi. Itulah yang kita rasa sedih, sebab seorang anak remaja yang masuk ke kolej persediaan nak pergi luar negara lagi. Tapi kenapa harus berudung ataupun terjerumus ataupun terjatuh ke lembah cinta yang menuju kepada kehinaan. Dan akhirnya anak ini telah masuk ke dalam internet, daftar dirinya dalam social escort dan menjadi seorang pelacur. Allahu akbar, sedihnya hati seorang ibu, seorang ayah, dan akhirnya anak ini dimasukkan ke Raudhatus Sakinah. Alhamdulillah, dah jadi manusia. Alhamdulillah. Begitulah muslimin dan muslimat. Asal daripada sebuah keluarga yang baik. Akhirnya apabila keluar daripada keluarga, bertemu dengan rakan, akhirnya pengaruh dia menggadai maruahnya. Saya nak tanya kepada Ustaz Hariri, kalau berdasarkan kepada cerita yang disampaikan oleh Umi Rose tadi, faktor pendidikan itu bukanlah merupakan satu punca ataupun ya, bukanlah merupakan satu daya ketahanan untuk dia berhadapan dengan masyarakat hari ini. Apakah puncanya sehingga remaja-remaja ini sanggup, walaupun berpendidikan, sebut tadi berpendidikan tinggi, tetapi dia sanggup begitu mudah dengan pujuk rayu seorang jejaka, termudah dengan makan apa tadi, ubat dua urat, maka akhirnya dengan mudah dia menjual dirinya, menjual maruahnya. Apa punca, Ustaz? Terima kasih yang berbahagia, Ustaz Mursi. Pada malam ini kita tidak mau mengumpulkan masalah sebagai destinasi, tetapi kita nak cari jalan penyelesaian sebagai solusi. Justru itu saya tertarik dengan cerita Umi Rose tadi. Sebenarnya mitos yang ada, yang bersarang dalam minda remaja kita, mereka percaya bahawa cinta itu tak best kalau tak ada pegang-pegangan. Cinta itu tak best kalau tak ada sentuh-sentuhan. Cinta itu tak best kalau tak ada dating-datingan.
kalau orang perempuan tak ada makwa, ini tak trendy, tidak moden. Kalau yang lelaki tak ada makwa, tak macho, kolot digelar oleh rakan sebaya. Dan akhirnya, mitos-mitos inilah yang menyebabkan remaja kita terjerumus dengan kebobrokan akhlak. Justru itu yang berbahagia Ustaz, sebab utama, indikator utama menyebabkan remaja ini terjerumus dengan perkara-perkara ini sebab benteng agama. Benteng agama ni, Tuan Pengerusi, agama ni sifatnya ialah guider, memandu, memberi penjelasan yang mana betul, yang mana salah, yang mana halal, yang mana haram, yang mana syurga, yang mana neraka. Apabila remaja kita dah faham perkara ini, maka agama akan menjadi polis dalaman yang akan check. Kalau ada orang nak mengurat, maka polis dalaman agama tadi akan memberi nasihat, akan memberitahu yang mana betul, yang mana salah. Justru itu agama sangat penting dan mustahak dalam diri kita sebagai benteng yang akan menjadi pertahanan jati diri pada remaja tersebut. Jadi datanglah budaya macam mana sekalipun, Facebooknya ke, YouTube ke, video macam mana, ada polis dalaman agama tersebut, maka selamat remaja tersebut. Yang kedua ialah, selain daripada faktor pendidikan, ialah keluarga. Keluarga memainkan sangat penting dalam membangunkan seorang remaja tersebut. Sebab itu Imam Abdullah Nasir Al-Bulwan sangat mementingkan pendidikan keluarga. Sebab itu dalam keluarga ada tiga entiti. Satu, suami, isteri dan anak. Justru ketiga-tiga entiti ini perlu memainkan peranan masing-masing. Tak boleh anak seorang kat rumah cikgu ajar suruh semayang-semayang, balik rumah tengok mak ayah dia tak semayang, dia pun pening, macam mana nak buat ni. Kemudian ayah pula semayang, anak pula tidak semayang. Jadi tidak wujud suasana dipanggil sebagai bi'ah solehah yang perlu wujud dalam keluarga kita. Justru saya nak sarankan kepada para ibu bapa yang hadir pada hari ini dan remaja, kita kena ada masukkan sebanyak mungkin input agama supaya menjadi benteng pertahanan, dan binalah keluarga kita dengan pembinaan suasana bi'ah solehah, dan akhirnya keluarga kita akan jadi raudatus sakinah, tempat yang paling tenang, yang paling seronok anak-anak duduk, bukan mencari tempat lain sebagai mencari memuaskan keseronokan mereka. Wallahualam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hariri. Dia sebut dua punca ataupun dua sebab, iaitu jati diri sebagai seorang Muslim yang sejati dengan pegangan agama yang kukuh, dan juga faktor kekeluargaan, bagaimana peranan ini harus kita perkasakan. Dan inilah yang selalu Jabatan Kemajuan Agama Islam JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri, sentiasa modul-modul yang disediakan untuk memperkukuhkan institusi kekeluargaan ini. Perlu kita beri sokongan dan seterusnya kita memberi sambutan terhadap program-program yang seumpama ini. Ustaz Dr. Daniel sekali lagi mengangguk-angguk. Saya ingin menambah Ustaz. Saya nak lanjutkan apa yang disebut oleh Ustaz Hariri tadi tentang apa puncanya. Kalau Ustaz Hariri sebut tadi tentang pegangan agama, kita tengok ramai juga di kalangan orang-orang yang berpendidikan agama dan penampilannya berpenampilan sebagai seorang yang kuat agama, tapi akhirnya kecundang juga dengan penangan cinta ni. Apa tu tadi Ustaz sebut? Minyak urat itu. Akhirnya dia tewas juga. Apa punca Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Tuan Pengerusi, ahli panel yang saya cintai, dan seterusnya muslimin dan muslimat, tidak lupa kepada ayah dan bunda saya. Senang hadirin dan hadirat, tidak lupa juga kepada para penonton. Antara sebab, sebelum saya nak pergi lebih jauh, saya sentuh dulu berkaitan dengan apa yang Ustaz Hariri sebut tadi. Bila kata pendidikan agama, saya nak ekstrak satu lagi hukum, satu lagi sumber utama yang memang dia duduk dalam hukum agama tu. Tetapi bila kita sebut agama, kita tak nampak benda itu sebagai satu sumber utama yang menjadi penyebab kepada mengapa orang jadi seperti mana yang kita cerita hari ini. Sebab yang saya nak sebut ni tambahan, iaitu menanamkan ciri ataupun sifat ataupun gaya yang dijalankan oleh Nabi SAW. Dan sebab sometimes Ustaz dan juga sidang penonton dan juga semua yang hadir, saya nak sebut, kita bila sebut Nabi Muhammad SAW, bila kita kata lagu tu, apa yang ada dalam pemikiran kita, apa yang kita nampak Nabi Muhammad ni macam mana? Kita nampak Nabi ni lagu macam kolot, lagu baju pakai bertampung-tampung, rambut pun Allah tak ada, nampak selekeh Nabi ni. Sedangkan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadi, Nabi satu orang yang perfect, Nabi satu orang yang istimewa. Nabi tidaklah kata tidak boleh bercinta,
Nabi juga orang yang bercinta, dan Nabi adalah orang yang paling tinggi nilai cinta dia dibandingkan. Sebab tu Nabi kata kepada kita apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Cinta. Nabi letak iman itu diukur dengan cinta. Hub itu cinta. Cinta diukur dengan iman. Nak tahu seseorang beriman atau tidak, tengok dia cinta nak kepada seseorang itu kerana Allah. Macam mana dia cinta diri dia. Jadi tanamkan maka bagaimana kasih sayang Nabi, macam mana cinta Nabi, macam mana diri Nabi dalam bercinta itu. Itu yang saya nak ekstrak lah satu daripada agama. Tanamkan benda ini ke dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam tempat kerja kita, dalam semua benda yang kita buat. Dan yang kedua, sikit masa yang ada, saya sebut apa? Salah satu benda utama, tolong semua pihak memainkan peranan. Sekarang yang menjadi duri kepada kita adalah apa yang dipaparkan, terutamanya media masa. Kalau tak bercinta dalam filem, tak syok. Tak best. Filem tu tak best. Tak ada. Cinta yang kira ending, boyfriend, girlfriend kena cium. Cerita tu kira tak box office lah. Tak ada cerita dengan alasan kita mengatakan untuk mengajar orang, untuk beri pendidikan kepada orang. Tetapi saya nampak benda itu sebaliknya menjurus kepada selama kita mendidik orang, biarlah mendidik dengan cara agama. Jangan mendidik kerosakan dengan membuat kerosakan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Don penjelasan yang diberikan. Sampai cinta filem seram pun ada cinta dalam filem seram juga. Itulah. Tapi tak apa, tapi kita boleh menggunakan medium-medium yang ada, pihak media, filem ataupun drama yang dikeluarkan. Mesti kita ada garis panduan yang disediakan juga oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jadi inilah tujuan kita menganjurkan Carnival Bash, buat elok saja tahu, untuk kita mempromosikan segala garis panduan, apa ni, modul-modul yang ada untuk kita ketengahkan kepada masyarakat. Saudara, kita akan berhenti rehat sekali lagi. Sekembali daripada itu nanti, kita akan sedikit kita akan buka peluang kepada penonton-penonton yang hadir, barangkali remaja yang hadir ramai pada malam ini, untuk mereka berkongsi pandangan ataupun soalan kepada panel kita. Kita berhenti rehat seketika. Kembali saudara, dalam forum perdana Ehwal Islam malam ini kita membincangkan tajuk Cinta Best, Cinta Buat Elok Saja Tahu. Forum yang didayakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Perbadanan Putrajaya dengan kerjasama Cosmo, Nasyid.com, Daganghalal.com, Majlis Din Malaysia, Kasihya dan semestinya RTM. Baiklah, sebagaimana yang saya janjikan sebentar tadi, kita akan memberi ruang kepada penonton yang hadir di laman Satu Malaysia Putrajaya ini mengikuti forum kita pada malam ini untuk mengemukakan pandangan ataupun persoalan untuk dikongsi bersama dengan panelis kita pada malam ini. Kalau sudah ada, kita bersama dengan penyoal kita yang pertama. Silakan. Perkenalkan diri dulu. Okay. Dari mana? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Nama saya Muhammad Firdaus bin Ibrahim. Seperti mana yang kita tahu. Okay, Firdaus. Firdaus dari mana, Firdaus? Dari Putrajaya. Remaja ke ataupun sudah melepasi remaja? Masih remaja lagi. Masih remaja, alhamdulillah. Pernah bercinta? Pernah. Okey, apa-apa pandangan? Okey, seperti yang sebenarnya yang kita tahu, remaja zaman sekarang tidak boleh dipisahkan antara remaja dan cinta. Jadi bila orang tengok remaja dan cinta saja, orang akan kaitkan dengan apa macam maksiat, kan? Jadi soalan saya, apakah tip-tip daripada ahli panel yang boleh apa remaja ni tidak tergolong dalam lembah maksiat? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Firdaus. Sihat betul badan dia. Alhamdulillah. Jadi saya ingat kita terus jawab. Saya nak minta Umi Ros untuk memberi respon kepada soalan Firdaus tu tadi. Dia minta tips-tips lah, macam mana kita nak mengelakkan diri kita remaja-remaja ni daripada terlibat dengan cinta-cinta yang terlarang. Terima kasih Firdaus, rakan panelis, tuan moderator. Bila sebut tentang cinta ni, sebenarnya dia merangkumi segala aspek spiritual. Dia pertalian kasih sayang, spiritual, emosi, fizikal, kemudian intellectual dan social. Semua tu dirangkum bersama dalam satu hubungan kasih sayang. Tapi nak cerita cinta ni, dia bukan sekadar itu saja. Bahkan dia adalah satu perhubungan
ataupun di mana orang-orang di antara lelaki dan perempuan itu dia menghargai menghargai nilai-nilai peribadi yang dimiliki dan dia memuliakan perhubungan yang wujud antara satu sama lain. Nak ceritanya Firdaus, kalau nak bercinta ni dia bukan boleh pegang-pegang macam Ustaz Hari ni sebut tadi. Nak bercinta ni dia tak boleh apa ni hug-hug, tak boleh peluk-peluk. Nak bercinta ni dia tak boleh kiss-kiss, dia tak boleh cium-cium. Orang yang bercinta ni dia sentiasa menghargai, dia sentiasa memuliakan perhubungan tu. Jadi orang kalau betul-betul dia nak bercinta, bak kata Ustaz Don tadi, dia senang dan cantik sendiri. Pergi kat rumah minta mak dengan ayah, minta izin mak dengan ayah. Betul cinta tu ada. Kalau rasa tak mampu lagi, dia ada tips yang lain lah. Berpuasa dulu. Tak mampu berpuasa, kita buat apa? Terus pergi masuk Madinah lah. Senang cerita. Cakap saya dah memang dah tak boleh nak tanggung lagi dah perasaan cinta saya. Jangan pegang-pegang, jangan raba-raba, jangan peluk-peluk, jangan cium-cium. Sebab yang pertama tadi kita dah sebut, kalau kita benar-benar cinta, kita biar kita cinta orang yang mencintai Allah dan Rasul dulu. Barulah segala kemungkaran akan terperisai daripada diri kita. Dan kita akan terus memegang hukum-hukum Allah di dalam diri kita, insyaAllah. Tapi perasaan itu, Umi, ya, dia sentiasa ada pada jiwa remaja ni. Kita, jadi persoalan macam mana kita nak kawal supaya, iyalah, perasaan nak tu kan, ada lagi. Macam mana kita nak kawal? Dia kena mengurus cinta tu dulu. Pak kata Ustaz hari ini, cinta harus diurus dengan baik. Bagaimana nak mengurus cinta dengan baik? Kalau betul hari itu, masa tu, saat tu sedang belajar, kita cinta ilmu dia. Kemudian kita hayati ilmu itu. Cinta ilmu. Dan kita jadikan semua kecintaan-kecintaan ini kecintaan yang best. Yang boleh menjadikan kita orang yang terbaik. Bagaimana menjadi orang yang terbaik? Kita berkawan dengan orang yang baik. Kita dapatkan nasihat daripada orang yang baik. Kawan-kawan dikelilingi oleh tadi yang Ustaz Ari disebut. Pi'ah yang soleh. Terima kasih kepada Umi Rose. Baik. Kita nak buka satu lagi persoalan kepada penonton-penonton yang hadir pada malam ini, insyaAllah. Sekiranya sudah bersedia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nama saya Wilia Irma binti Nordin. Waalaikumsalam. Slow-slow, Wilia, jangan kelangkabu. Panel di atas ni sentiasa setia mendengar. Okey, silakan. Terima kasih, Ustaz. Saya ada satu soalan saya nak tanya pada Ustaz Hariri. Ya. Jadi pada zaman sekarang kita lihat macam-macam jenis cinta. Ya. Cinta monyet, cinta muka buku, cinta malam ni saya dapat tahu ada cinta best. Jadi cinta-cinta ni semua menjurus kepada dua, iaitu cinta menurut hawa nafsu dan cinta kerana Allah Ta'ala. Jadi saya minta Ustaz Hariri perjelaskan lagi apakah perbezaan ya antara cinta kerana Allah Ta'ala ni tadi dengan cinta menurut hawa nafsu. Itu saja, Ustaz. Itu saja, Wilia. Okey. Wilia dari mana, Wilia? Putrajaya. Oh, Putrajaya. Semua orang malam ni dari Putrajaya semua, ya. Alhamdulillah, ramai orang Putrajaya datang pada malam ni. Dia pula ambil alih tugas pengurusi. Dia siap-siap sebut lagi Ustaz Hariri tolong jawab soalan dia. SMP dia kata, Ustaz Zakaria turun, saya naik jadi pengurusi. Baik, kalau dah sebut tu Ustaz Don, jangan marah Ustaz Don. Kita bagi peluang kepada Ustaz Hariri. Silakan, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Irma yang bertanya sebentar tadi. Baik, apabila bercakap tentang cinta Allah dan cinta nafsu ini, teringat saya pada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Kata Allah, jika kamu benar mencintai Allah, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah akan kasih kepada kamu dan ampunkan dosa-dosa kamu. Seorang ulama, Abdullah Nasih Al-Ulwan, dia pernah tulis satu buku, Al-Islam Wal-Hub, Islam dan Cinta. Dia telah membuat definisi pembahagian cinta kepada tiga peringkat. Yang pertama namanya cinta agung, iaitu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam peristiwa korban. Sanggup Nabi Ibrahim menyembelih anak dia sendiri semata-mata cinta kepada Allah. Sahabat Nabi cinta kepada Nabi, tinggal kampung halaman untuk berhijrah ke Madinah. Sayang cinta kepada Nabi. Cinta yang kedua namanya cinta pertengahan, iaitu cinta kepada ibu bapa, cinta kepada adik-beradik, saudara se-Islam. Dan cinta yang ketiga namanya cinta hina,
Inilah cinta yang ada syaitan di tengahnya yang akhirnya merosakkan cinta tersebut. Mudahnya begini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kuasa cinta ini sangat hebat. Cinta boleh menjadi rahmat daripada Tuhan dan cinta boleh menjadi laknat daripada Tuhan. Bagaimana cinta boleh menjadi rahmat daripada Tuhan apabila menjadikan iman sebagai panduan? Bagaimana cinta boleh menjadi laknat daripada Tuhan apabila menjadikan syaitan sebagai ikutan? Bagaimana iman boleh menjadi panduan apabila kita memilih seorang berdasarkan sikap dan budi? Bagaimana syaitan boleh menjadi ikutan apabila kita memilih seorang berdasarkan makeup dan body? Sikap dan budi, makeup dan body. Justru itu yang terbaik sekali, kita cintailah Allah sebab Allah tidak pernah lupa kepada kita. Allah tidak pernah lupa menghembuskan cinta nafas tiap-tiap hari kita hidup udara. Allah tidak pernah lupa memberikan rezeki kepada kita. Insya Allah, kalau kita cinta Allah, cinta manusia akan datang dengan sendirinya. Wallahualam. Terima kasih kepada Ustaz hari ini. Saya harap Irma Wilia yang bertanya tadi berpuas hati atas penjelasan yang diberikan oleh Ustaz Hariri sebentar tadi, dan mudah-mudahan tips-tips yang dikongsi bersama dapat kita amalkan dan kita jadi pedoman dalam kita menguruskan cinta kita dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Baik, kita akan berhenti rehat sekali lagi, jangan ke mana-mana, kita akan kembali sebentar nanti. Kembali bersiaran dari laman Satu Malaysia Putrajaya. Pada malam ini sempena dengan Carnival Fest buat elok saja tahu yang dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Perbadanan Putrajaya. Dan Carnival Fest dan juga forum pada malam ini mendapat sokongan banyak pihak, iaitu Cosmo, Nasyid.com, DagangHalal.com, Majlis Eid Malaysia, Kasih Dia dan juga RTM. Terima kasih kerana sudi menjalinkan kerjasama menjadi rakan strategik menjayakan Carnival Best pada malam ini. Dan kita masih lagi berbincang tentang cinta best, dan ini berkali pusingan yang seterusnya untuk kita. Saya nak minta Ustaz Don tadi kerana banyak yang ingin diperkatakan Ustaz. Saya nak tanya pada Ustaz Don, kalau kita nak kembali sikit pada sirah Rasulullah, kerana setiap apa saja kita perlu merujuk kepada sunnah dan juga panduan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Adakah di zaman Rasulullah ini Rasulullah berhadapan dengan remaja-remaja, para sahabat yang pemuda-pemuda yang jatuh cinta? Jadi bagaimana Rasulullah ini memberi nasihat ataupun memberi panduan kepada sahabat-sahabat remajanya ini apabila dia dihinggapi dengan suatu perasaan cinta? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada pengurusi barisan ahli panel dan sidang penonton yang saya kasih sekalian. Baik. Bila sebut dihinggapi tadi, benda ni disebut dalam hadis Nabi SAW. Pasti apa, tahu atau tidak tahu, saya nak beritahu. Nabi SAW dalam satu hadis Nabi yang mulia, Nabi didatangi oleh satu orang pemuda. Bila pemuda ni mai jumpa Nabi, dia cerita dekat Nabi. Dia kata apa? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap Arab lah, tapi saya translate Melayu dah lah. Dia kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah ditimpa. Maksud kata dihinggapi je lah. Saya telah jatuh cinta dengan satu orang perempuan. Begian-begian sifatnya, begini-begini keadaannya. Untuk pergi dengan lebih mendalam, saya rasa tak apalah, nantilah kita sebut benda tu. Cuma nak sifat, dia kata perempuan ini bersifat sebegini dan sebegini. Jadi bolehkah saya berkahwin dengan perempuan ini? Dia sebut mula, dia kata dia dah jatuh cinta. Tapi bila Nabi jawab persoalan dia, Nabi tak kata pun dekat dia, hang ni bercinta masuk neraka betul. Nabi tak kata. Nabi jawab bagaimana? Kamu menikahlah dengan perempuan yang begian-begian. Nabi tak larang pun dia bercinta. Nabi tak kata, hang ni bercinta, bagui. Nabi tak kata macam tu. Mana kata, bercinta boleh? Boleh. Selagi mana dia jadikan Nabi sebagai panduan, Nabi bagi galakkan pada dia untuk kahwin dengan perempuan dengan nasihat Nabi SAW. Itu satu nasihat yang Nabi bagi kepada remaja bila main dengan masalah macam ini. Yang kedua, yang saya nak bawa contoh nasihat Nabi SAW, Nabi kata apa? Tungkahul mar'ah li arba'ah. Nabi sebut jelas pada kita semua, terutamanya remaja lah, yang nak menikah. Yang nak menikah, yang dah remaja, dah melalui remaja, nak menikah lagi, boleh. Boleh, tak ada masalah. Guna teknik ni juga. Macam mana? Tungkahul mar'ah li arba'ah. Nabi sebut jelas
kawinlah satu orang perempuan kerana empat perkara. Translate bagi mudah. Sebab wajah dia, sebab kekayaan dia, sebab nasab keturunan dia, sebab agama. Sidang penonton, saya ambil masa sikit benda ni. Bila Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi susun dia punya kita kata apa? Kronologi dia tu satu-satu Nabi sebut, mesti ada sebab. Nabi sebut cantik dulu, memang mula-mula sekali kita tengok mesti nak lawa. Kita nak kahwin dengan orang yang lawa, dan kita tak kata di sini orang kulit cerah lawa, dah. Nabi tak sebut pun, nak nikahlah perempuan yang lawa sebab kulit dia putih, Nabi dah. Nabi bagi umum, sebab apa? Cantik tu duduk kat mata kita. Ada orang dia syok tengok orang yang comel-comel. Ada orang dia syok tengok orang yang tinggi-tinggi. Best, dia rasa lagi tu. Tapi Nabi tak cakap pun spesifik. Nabi cakap kahwin sebab empat. Pasal cantik, pasal agama, apa pasal kekayaan, pasal keturunan dan agama. Sebab apa Nabi letak agama? Sebab Nabi nak sebut ramai orang last kali baru tengok agama. Sedangkan benda ni kena utama. Sebab apa? Mana tahu kata ustaz kata utama. Ujung hadis tu Nabi sebut apa? Fadfar bidhati din taribat siadah. Pegang dengan yang agama ni. Cantik boleh, kaya boleh, keturunan baik boleh, tapi pegang dengan agama. Agamalah jadi puncak. Nabi letak benda tu supaya kita kata apa? Taribat siadah. Lega kamu nanti. Dia tahu nak hormat kamu balik kerja macam mana. Dia tahu. Laki perempuan sama lah. Agama ni bukan duduk kat perempuan saja. Nak cerita duduk kat laki sama lah. Laki-laki yang tahu agama, dia akan cari yang kemah. Best, dia asal dulu. Okey, sidang penonton, sidang muslimin dan muslimat, pengerusi dan ahli panel, nasihat yang terakhir saya kongsi yang Nabi biasa bagi banyak yang sempat dalam masa ni. Apa dia? Satu lagi Nabi sebut kata ya ma'asyar syabab. Hadis paling famous sekali untuk orang nak kahwin. Wahai sekalian pemuda, maksud kata remaja. Wahai remaja, translate dia. Kalau kamu ada bagi kamu ba'ah. Ba'ah ni apa? Saya ambil masa sikit saya. Terjemah ba'ah ni apa? Ba'ah ni ada mahal nak bagi mas kahwin tu ada. Selesai. Contoh kita bagi negeri mana? Negeri Pulau Pinang. Siapa ada 100 boleh kahwin. Mana kata kalau dia boleh cukup 100, bagi dia peluang untuk kahwin. Bagi dia peluang untuk kahwin. Tapi dia mestilah melalui nasihat-nasihat dia. Jangan lupa ambil redha ibu bapa terlebih dahulu. Memayungi segala perbuatan kita. Yang tu. Yang kedua saya nak kata apa? Nabi kata, wahai kaum remaja, kalau ada duit kemampuan, kahwin. Kalau tak kahwin, barulah berpuasa. Nabi sebut macam tu. Sebab puasa akan jaga kamu. Dan di situ jadi perisai. Sekali lagi menunjukkan bahawa agama payungi kita. Wallahu'alam. Baik. Best, Ustaz Don. Apa yang disampaikan sebentar tu tadi, memang best untuk kita praktikkan. Khususnya kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak remaja, boleh memberi panduan, boleh memberi dorongan kepada anak-anak. Untuk yang disebut Ustaz tadi, akhir sekali kalau tak mampu berpuasa. Kan, amalah puasa hari Isnin, hari Khamis, mudah-mudahan dia di samping dapat menjimatkan duit, dia juga dapat memberi kekuatan dalaman kepada diri kita sendiri dalam menghadapi nafsu kita yang sentiasa bergelora, khususnya kepada golongan remaja. Baik, saya nak tanya balik pada Ustaz Hariri tentang remaja-remaja ataupun siapa saja yang pernah terlibat dengan cinta yang terlarang, cinta yang sesat ini, dan pernah melakukan perkara-perkara dengan sebab cinta itu, dia sanggup melakukan apa saja perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Jadi apabila dia nak kahwin, maka dia ada satu perasaan bersalah, rasa rendah diri, rasa takut. Jadi bagaimanakah mereka ini boleh merawat diri mereka sendiri? Terima kasih yang bahagia Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Baik, karnival kita pun nama buat elok saja tahu. Ajar kepada kita suruh buat benda baik. Sebab Islam dia ada dua. Satu kabarkan berita gembira, satu berita buruk. Jadi hari ini kita nak ajak supaya buat benda-benda yang elok. Baik, kalau untuk remaja ni, Tuan Pengerusi, nasihat saya kepada yang pertama, kepada yang baru nak berjinak-jinak bercinta, baru nak try lah dia kata kan. Nasihat saya pertama, carilah cinta Allah nombor satu. Jaga semayang, rapatkan diri kepada Allah, insya Allah Allah akan pandukan kita. Nombor dua, cintalah kepada kedua ibu bapa kita. Apabila kita cinta kepada ibu bapa kita, Allah Ta'ala, bagaimana Allah sebut, redha Allah terletak pada kedua ibu bapa. Baik. Kepada remaja,
remaja yang terlajak, yang terjerumus, yang terjebak dengan perkara-perkara sebegini, saya teringat kepada satu cerita. Cerita ni cukup menarik kisahnya. Bagaimana hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu. Satu cerita, seorang remaja lelaki datang jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Kemudian kawan-kawan Nabi yang duduk belakang Nabi marah. Dia kata, "Kenapa engkau nak berzina?" Nak pukul remaja tersebut. Nabi dalam keadaan cool, ya, orang yang tenang, Nabi tanya kepada dia. Nabi tak jawab, tapi jawab dalam pertanyaan. Nabi kata, "Apa perasaan kamu sekiranya orang lain berzina dengan mak kamu?" Jawab lelaki itu, "Tentulah saya marah." "Begitulah perasaan orang lain, orang yang berzina dengan ibunya." Kemudian Nabi tanya soalan yang kedua, "Apa perasaan kamu sekiranya orang berzina dengan adik-beradik perempuan kamu?" "Tentulah saya marah, ya Rasulullah." Jawab Rasulullah, "Begitulah perasaan orang lain kepada yang berzina dengan adiknya." Soalan yang ketiga Nabi tanya, "Apa perasaan kamu sekiranya orang berzina dengan anak perempuan kamu?" "Tentulah saya marah dan saya akan perangi lelaki tersebut." Nabi menjawab, "Begitulah perasaan orang lain kepada orang yang berzina dengan anaknya." Lantas Nabi pegang dada dia, Nabi menjawab, "Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosanya, peliharalah kemanduannya, dan berkatilah hidupnya di dunia dan di akhirat." Justru itu, adik-adik remaja sekalian, sekiranya terjebak dan terlajak, jangan jauh kepada Islam, kembali kepada fitrah. Islam tidak pernah meminggirkan sesiapa, tetapi Islam datang dekat kepada orang bersalah, kerana pengampunan sebesar mana pun dosa kamu, besar lagi pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Teringat saya kepada satu hadis, "Kullu ibnu Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab." Setiap anak Adam ini bersalah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh para remaja, saya nak ajak, kembalilah kepada Islam, kembalilah kepada agama, insya-Allah hidup berkat dunia dan akhirat. Dan kita seru juga kepada seluruh pihak, baik agensi kerajaan, swasta maupun NGO, bersama-sama kita membentras gejala yang tidak sihat, cinta yang tidak best, gejala keborokan akhlak, supaya tidak ada orang yang memberi perkara yang baik, ada orang pula yang memberi perkara yang jahat. Tidak mahu ada negatif di situ, supaya semuanya membangun, memberi perkara yang baik. InsyaAllah negara kita baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Hariri, penjelasan yang diberikan, nasihat yang berguna diberikan kepada remaja-remaja di luar sana yang barangkali sudah terlanjur ataupun sudah terlibat dengan perkara-perkara yang terlarang. Jangan lupa bahawa pintu taubat itu sentiasa terbuka untuk kita semua, untuk kita kembali ke pangkal jalan. Dan itulah, mereka yang sentiasa bertaubat itu, mereka memiliki cinta best di dalam diri mereka. Baik, Umi Ros, kalau Umi memulakan perbincangan forum kita pada malam ini, saya nak minta Umi juga lah yang mengakhiri perbincangan kita, forum kita pada malam ini, barangkali dalam masa yang sesingkat ini, untuk Umi perkatakan sesuatu sebagai kesimpulan perbincangan kita tentang cinta best malam ini. Silakan Umi. Terima kasih Tuan Merita, rakan panelis. Umi suka nak ambil sedikit daripada apa yang telah terjadi di Raudhatus Sakinah. Okey, ramai di kalangan anak-anak remaja, yang perempuan saja yang dapat kami bimbing di sini. Mana pergi anak lelaki? Lelaki tu yang memberikan cinta ini adalah lelaki. Yang memberikan seks tu adalah wanita. Jadi kami rasa sangat sedih, sangat kecewa, di mana lelaki-lelaki ini tidak boleh bertanggungjawab terhadap cinta mereka. Cinta yang mereka lafazkan dengan ayat-ayat cinta, ayat-ayat cinta yang best tu, yang anak-anak remaja apabila mendengar dia langsung terkulai. Maka hari ini saya nak mengajak semua anak-anak lelaki, anak-anak remaja, belia lelaki yang berada di luar sana, untuk menjadi ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, menjadi lelaki pelindung wanita. Sebab nak bagi satu tips daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mampu bersetubuh dengan wanita atau gadis secara haram, lalu dia meninggalkannya kerana takut kepada azab Allah, takut kepada Allah, maka Allah peliharanya pada hari yang penuh ketakutan yang besar, yakni kiamat. Allah haramkannya masuk neraka, dan Allah memasukkannya ke dalam syurga. Subhanallah. Saya menjemput anak-anak lelaki untuk terus memandu sahabat-sahabat wanita, remaja-remaja wanita yang sedang mencari cinta best.
Dan cinta bukan bersamaan dengan seks. Tak sama langsung. Maka cinta yang harus dipelihara adalah cinta roh. Cinta terhadap Allah. Cinta terhadap ibu dan ayah. Cinta terhadap ummah, rakan-rakan, pelihara, hormat dia. Dan akhir sekali, cinta kepada kecemerlangan. Mudah-mudahan terus menjadi manusia yang cemerlang dunia dan akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih pada Umi Ros di atas conclusion ataupun kesimpulan yang dibuat tadi tentang apa yang disampaikan sebentar tadi, memberi makna kepada kita semua untuk kita amalkan. Dan jelas sekali daripada perbincangan ketiga-tiga panel sebentar tadi bahawa cinta itu sememangnya satu lumrah dalam kehidupan kita, tetapi sejauh mana kita dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mampu mengawal perasaan kita, menguruskan perasaan cinta itu berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kita pastikan cinta kita itu tidak terlibat dengan perkara-perkara yang lawa, perkara-perkara yang boleh merosakkan dan membinasakan diri kita dan ahli keluarga kita seluruhnya. Terima kasih. Bagi pihak penganjur, saya ucapkan kepada tiga panel kita pada malam ini, Ustaz Muhammad Hariri, Ustaz Don Daniel dan juga Puan Rosmawati, di atas kupasan yang menarik tentang tajuk Cinta Best yang kita bincang pada malam ini. Terima kasih kepada penganjur Jakim dan Perbadan Putrajaya dengan kerjasama Cosmo, Nasheed.com, DagangHalal.com, Majlis Ilmu Malaysia, Kasih Dia dan juga RTM. Dan terima kasih kepada seluruh muslimin dan muslimat yang hadir. Dan tidak lupa terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama kami di rumah menonton rancangan Wal Bicara Terbaik di TV1 Forum Perdana Ehwal Islam. Hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.